Assalamualaikum, selamat berkunjung ke RCTV. Ini dalam coket ni. Dalam coket. Dan nak balik. Dah kosong dah. Ini balik mana mangga? Ni dalam tinggal. Ni ah. Mangga pun ni. Soalnya mangga bapak gajah. Ini mangga siam ni sedap ni. Mana orang dia ni? Orang dia mana? RM4 sekilo? Ha? RM4 ke RM3? Plastik mana? Boleh campur. Boleh campur. Oh, belum masak mani lah tu. Dek, ambil sekilo je lah dulu sebab akak nak beli barang lagi berat nanti dia bawa. Ambil barang apa lagi? Pasar dah tutup kan lah. Mana tutup? Dah lama lah. Ni buah apa ni? Buah dalam. Di luar sana dah tutup? Dah tutup lah pasar. Pukul 2 orang tutup. Ni nak semua? Ada ya. Berapa sekilo tu? Sekilo ni semua RM6. Semua RM6? RM5 je lah. Dah kira murah ni. Harga 4 je. RM5 je lah. Last tu. Paling manis kan? Nak sekilo je. Bagilah tu semuanya. Yang manis, pisang yang manis. Kenapa? Tak, orang. Lembut leh. Kemal lembutnya. Nah. Terima kasih. Okey, sama. Anak kabel lembut, orang. Okey, terima kasih. Pasar coket. Kalau pagi ni ramai ni, tak beranilah lalu pagi-pagi. Ni sambil ambil-ambil video tadi dekat jual-jual baju tu. Ambil sekali ni lah. Kalau dah petang macam ni jadi pasal coket. Kalau pagi ramai ni. Kalau tak PKP. Tengok diorang ni dijual mahal-mahal. Lepas tu dah tak laku dah jadi macam ni jadi. Dah tak laku dah jadi rosak. Jual lah murah sih. Cepat habis. Ni kosong pagi ni, kalau dah pukul 6 ni dah kosong dah. Tapi seberang sana, di luar sana ada yang buka. Kalau sini khas pasal pagi, dari pukul 6 pagi rasanya, 6 pagi sampai 3 petang, pukul 3 petang. Kanan tadi dari depan, jadi lalu sini dekat sikit. Sini kalau malam dia letak lampunya, kalau lalu malam pun boleh juga.
Dia ada pukul 6 petang, pukul 6 pagi dah buka dah. Kalau tak 24 jam macam ni. Kalau tak PKP. Ni tahun ni aja yang tak ada, dia ada khasnya. Biasanya hari Senin cuti. Dah bersih. Macam inilah pasar coket. Sana sebelah sana pasar ikan dia. Dia orang malam cuci lah nanti ni. Cuci pagi dah bersih. Sebab peniaga baru simpan barang. Tapi dia orang malam lah cuci. Dia cuci ni. Cuci bersih. Ni belum dicuci lagi sebab masih ada peniaga simpan barang kan. Jadi belum dicuci. Kalau dah selesai dia orang simpan barang dia orang, nanti dicuci semua ni. Kalau hari hari Isnin katanya cuti pasar sini. Dulu tak pernah cuti, tapi semenjak PKP tu cutilah. Ni ikan sini semua. Okey, sampai sini dulu. Kongsi.